Oke, adik-adik, saat pagi semua. Kamu sudah selesai dengan langsung event pendidikan moral? Langsung katanya pendidikan Islam sudah selesai. Oke, selesai. Kita jom kita belajar topik baru. Bulan Kemerdekaan. Oke, Bulan Kemerdekaan. Dalam topik ini, kita akan belajar selama sebulan. Tapi, hari ini kita akan belajar mengenal bendera negara Malaysia. Oke, ini bendera negara Malaysia dan bendera negeri Sabah. Oke, negeri Sabah. Negeri Sabah itu tempat kita tinggal. Oke, adik-adik, di sini adalah gambar peta Malaysia. Oke, ini peta Malaysia. Oke, Sabah itu, oke, tempat kita tinggal. Oke, Sabah. Dan Sabah itu tempat tinggal kita di sini. Ini ialah Sabah. Nah, ini gambar negeri Sabah di bawah Bayu. Okey, yang ini gambar semua bulan ni. Okey, yang di sini semua banyak-banyak bendera ni, ini panggil Semenanjung Malaysia. Okey, di sini kita yang ni, yang biru dengan yang Sarawak ini, yang warna purple ni kita panggil Borneo. Okey. Okey. Kita teruskan dengan mengenal. Mengenal bendera Malaysia. Oke, adik-adik, ini panggil bendera Malaysia. Oke, bendera Malaysia juga dikenali sebagai jalur gemilang. Oke, adik-adik, jalur gemilang. Kalau teacher Ivan sebut jalur gemilang, kamu ingatlah bendera Malaysia ini ya. Oke, oke, bendera Malaysia ada berapa warna? Jom kita sebut, ini warna apa? Ya, biru tua. Ini warna apa? Ini warna apa? Kuning. Ini merah dan putih. Sedangkan ada empat warna saja. Berapa? Ada empat warna. Oke, mula-mula dia ada biru tua, ada kuning, ada merah dan warna putih. Dan inilah jalur gemilang negara, bendera negara kita yaitu Malaysia. Oke, boleh? Senangkan. Oke, seterusnya kita belajar bendera negeri Sabah. Oke, bendera negeri Sabah ini adalah bendera negeri Sabah. Oke, kenapa bendera negeri Sabah? Tengok nih, ini apa? Ini ialah ya Gunung Kinabalu. Kan, kamu tak selalu nampak kan? Oke, kita sebut bendera negeri Sabah adalah, kita boleh juga sebut Sabah di bawah Bayu. Okey, nama bendera kita. Okey, Sabah adalah tempat tinggal kita. Yang kita berada sekarang di Kinarut ni, inilah panggil Sabah. Okey, Kinarut tu di dalam Sabah. KK tu di dalam Sabah. Apa lagi? Ya, betul. Itu di mana tu? Kudat pun dalam Sabah. Jadi, kita ni tinggal di negeri Sabah. Okey, kita tinggal di negeri Sabah. Okey, ini adalah gambar. Gambar apa dia di? Gambar negeri, bendera negeri Sabah. Jadi berapa warna bendera negeri Sabah? Ada berapa warna? Okey, let's see how many colors that we have. Dark blue 1. Light blue 2. Blue dia ada 3 jenis warna. Okey. Jadi sini ada 1. 2, 3, 4 dan 5 warna. Ada merah, ada putih, ada biru. Biru ada 3 warna. Artinya biru awan, biru tua, biru muda. Okey? Okey. Ingat tak warna dia? Nanti teacher Ivan mau suruh warna ni. Nah, kamu mesti gembirakan mau warna. Senang sejak. Okey, sebelum kita pergi aktiviti kita mewarna, kita tengok dulu. Teacher Ivan terangkan secara ringkas tentang bendera apa ini, adik-adik? Ya, bendera jalur gemilang. Okey. Okey. Di sini bintang dipecah. Ini bintang ada 14. 14 bucu 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 14. 14 bintang dipecah, yaitu 13 buah negeri, 1 wilayah persatuan. Oke, jadi Sabah pun ada di sini, Sarawak ada di sini, Semenanjung Malaysia pun semua ada di sini. Oke, ini pasal ini anak bulan kan, ini bintang. Oke, anak bulan, ini bulan, dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Oke, warna kuning melambangkan warna diraja Malaysia. Oke, warna putih pula menandakan kesucian. Oke, ini putih. Kenapa ada warna putih? Ah, ditanda suci. Oke. 7 jalur merah dan putih melambangkan keanggotaan 13 buah negeri dalam persatuan. Oke, ini setiap yang ada merah. Ada berapa kali merah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kali merah adalah melambangkan 13 buah negeri dan wilayah persatuan. Oke. Warna merah maksudnya apa? Kenapa dia warna merah? Berani. Ah, macam tu. Oke. Warna biru tua melambangkan perpaduan Malaysia. Ah, ini warna dia melambangkan perpaduan Malaysia. Oke, ini secara ringkas saja adik-adik. Oke, yang penting kenapa ini warna kuning? Kenapa dia ada banyak dia punya bintang banyak? Ah. Cik Ibu kasih tahu kamu secara ringkas saja kan. Oke, itu saja yang kamu perlu tahu. Oke, seterusnya adalah apa yang kamu perlu buat? Senang saja. Hari ini kita hanya mengenal bendera negeri Sabah dan bendera negara Malaysia. Jadi, apa yang kamu perlu buat? Tulis nama kamu sini atas. Lepas itu tulis hari bulan hari ini. Berapa hari bulan hari ini adik-adik? 11, hari bulan 8. Oke, jadi kamu warnalah mengikut apa ya? Ya, ini gambar di atas ini kamu warna begini. Exactly the same. Oke, mula-mula kamu kena warna merah dulu. Oke, ambil merah. Merah dulu warna. Lepas merah, ambil putih lagi, warna lagi putih sini. Putih tak payah warna lah, merah saja kamu warna. Tapi selang-seli, ikut gambar. Oke? Boleh? Oke, bagus. Kalau boleh, warna cantik-cantik. Jangan ada putih-putih ya. Banyak juga masa minggu depan lagi baru antarkan. Jadi kamu warna cantik-cantik. Oke, yang ini. Lepas kamu sudah siap nanti, kamu jangan lupa. Apa? Gambar kasih teacher Yvonne. Siapa gambar selalu kasih teacher Yvonne? Selalu antar kerja. Kasih tinggal lausa Yvonne. Lausa kasih hadiah. Kan? Oke, bendera negeri Sabah. Apa yang kita perlu buat? Betul, kita mau warna. Warna ini gambar. Tapi di sini tidak tempat letak tulis nama. Jadi tulis nama di belakang. Jangan tulis nama di sini ya. Tidak mau tulis nama di sini. Tidak mau. Tulis nama di belakang. Boleh? Oke? Macam itu saja. Senang kan? Warna ikut gambar yang teacher Yvonne share kasih kamu ini. Oke, adik-adik, sekian dan terima kasih. Oh, sebelum Lausa lupa, kita akan nanti Lausa Ibon akan share kamu 3 link untuk nyanyian, tapi nyanyian akan Lausa Ibon ajar kamu pada minggu depan. Boleh? Oke, ada 3 link. Artinya ada 3 buah lagu yang kita akan perlu belajar. Oke? Tapi hari ini kita belajar pasal apa? Iya, betul. Kita belajar pasal mengenal bendera negeri dan negara. Negara Malaysia, negeri Sabah di bawah bayu. Itu sedang kita belajar pada hari ini. Oke, diminta semua adik-adik untuk warna lembaran kertas yang teacher Iman bagi itu baik-baik. Boleh? Bye-bye. Oke, jumpa lagi.